أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما يا الله يا تuhan kami. Tambahkanlah ilmu iman dan amal kami. Hubungkanlah kami di kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah dah baca tadi kan? Okey, alhamdulillah. So kita teruskan dengan bacaan Al-Quran muka surat 185. Okey, jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwallazi أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله.
ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung lagi kelas pengajian fardhu ain kita hari ini. Tak jadi rezeki untuk kawan-kawan dekat online. Memang masalah sikit. Dia keluar lagu bila saya nak tekan dia punya live tu. Tak tahu apa benda, biar-biar dia lah. Lepas tu kita fokus sama ada doa-doa kat depan ni lah. Okay, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga anda dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Termasuk dalam kalangan orang-orang yang berhajat kepada ilmu, yang dapat manfaat ilmu. Dan semoga anda ditempatkan di syurga Allah SWT yang tertinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita masuk lagi kepada bab telinga yang kita buat baru-baru ni. Tapi saya tak boleh selesai lagi selagi kita belum faham dan selesai nah. Okey, alhamdulillah, sebagaimana kita masuk kepada menjaga telinga ni, kita pun telinga tadi muka soal apa dah? Okey. Ada 22 ah. Dah masuk 22 dah lah. Tapi hak 22 tu muka soal depan ke? Tak kan, ujung dah kan? Tak kan. Okey. Saya nak ulang sikit lagi je lah. Okay, alhamdulillah. Allah kita ni, ilmu fardhu ain kita tahu akidah, fiqh, tasawuf. Bagi orang yang dah pernah mengaji, yang lama dah mengaji, dia tak keliru sangat dah. Dia tahu dah ilmu yang wajib dia belajar. Ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf ya. Itulah ilmu yang menjadi benteng dan yang menjaga kita di dunia dan mendapat manfaat di akhirat. Tiga ilmu ni, akidah, fiqh dan tasawuf ya. So hari ni ilmu tasawuf. Jadi alhamdulillah, kita dianugerahkan oleh Allah dengan telinga. Telinga termasuk 7 anggota yang kita kena jaga untuk sampai kepada pembersihan hati. Sebab kita kena bersihkan hati. Bersihkan hati. Hati, bersihkan hati ni termasuk dalam perbuatan berdasarkan kepada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah teori. Ilmu tasawuf adalah teori ya. Nak dapat ilmu kena belajar dulu, teori dulu. Teori lah dulu. Kita mengaji fiqh ni, kita mengaji tasawuf ni, kita belajar teori saja. Tapi nak dapat ilmu dengan cara belajar. Belajar teori dulu. Selepas kita belajar teori, kita belajar ilmu tasawuf, kita beramal. Kita beramal. Kenapa kita beramal? Sebab amal tu bekalan akhirat. Sebab beramal itu bekalan akhirat. Jadi mana kata tidak ada jalan untuk kita dapat ilmu melainkan kena belajar. Maka kita kena keluar belajar. Jadi sama tak kalau kita belajar dengan online ataupun belajar bertalaqi, memang tak sama. Memang tak sama. Tak sama langsung. Sebabnya ilmu ni dia kena bertalaqi. Dia bukan dengan cara online. Ilmu ni dia ada 2 jenis. Ilmu kasbi dan ilmu laduni. Ilmu kasbi dan ilmu laduni. Ilmu kasbi ni ilmu yang kita belajar ni. Yang kita kena usaha. Kena keluar. Kena pakai baju siap-siap. Siap-siap mandi semua. Serika baju, serika tudung semua tak. Siap-siap dah tak nak main mengaji ni tak. Dah tepi-tepi dah. Pagi-pagi tengah hari petang tak tepi dah. Lepas tu satgi mandi. Pakai balik, pakailah baju yang kita. Tu semua usaha tu. Semua tu usaha tu. Sebab nak dapat ilmu tu. Dia nak dapat ilmu, dia kena buat kerja tu. Lepas tu dah pakai baju pula, semua naik pula kereta, bawa pula kereta, mai pula parking dekat masjid, masuk dalam pula duduk. Tu baru tim mengaji. Tu baru tim mengaji. Baru dapat ilmu yang dinamakan ilmu kasbi. Ilmu yang berusaha sampai dapat ilmu. Okey, dapat ilmu. Tak tentu lagi boleh beramal. Bukan semua orang yang berilmu boleh beramal. Maka orang ni, dapat ilmu, tak apalah. Dapat ilmu yang kedua faham. Nombor satu dapat ilmu, yang kedua faham. Lepas dia faham, baru dia boleh amal. Kalau dia dapat ilmu tapi dia tak faham, dia tak boleh amal juga. Itulah ilmu, dia ada dua jenis ilmu, ilmu kasbi. Kalau ilmu dalam online tu bukan cara ilmu yang kita namakan betul-betul ilmu kasbi tu. Dalam online tu, tak boleh. Dalam online tu, dia bolehlah dapat manfaat ilmu. Tapi, dia tak boleh dapat kelebihan kepada ilmu kasbi yang kita dah belajar usaha ni. Ini takdir pula Allah tak bagi saya online. Tak boleh juga nak masuk online tu. Kan kita dah perisau tu, kira kita tak mengaji lagi.
Duk buat tu sampai kat setengah jam. Jadi kita tak boleh, terpaksa juga kita cut benda ni, tak boleh juga kita nak usaha. Jadi kita kena apa ni, meraihkan hak mana ada. Hak ni betul-betul nak main majlis. Lain dah tak dapat nak main ustaz-ustaz uzur dan sebagainya, tu cerita lain. Hak betul-betul main. Ilmu laduni ni ilmu yang dia tak payah cari. Dia dapat. Dia tak cari pun. Tapi dia dapat. Tapi hak ni jangan merangas lah, memang tak dapat lah. Kita kita orang biasa tak sah. Dia kata pula, lama tak pergi masjid majlis kan? Sejak PKP lah tu, dia dapat ilmu laduni. Duduk rumah faham kan? Duduk tengok live gitu, faham kan? Yalah, tengok live saja tak boleh faham. Tak boleh faham. Dia kena, sebab dia kena main kan? Lepas tu kita ni sebenarnya, dia nak kena tempuh ilmu dulu, faham dan amal. Tapi kalau kita nak tempuh ilmu mana? Ladu ni memang dah. Mandak lah. Tak dapat lah ladu ni. Dia kena tempuh ilmu akan sebegini. Jadi kok mana dia kena main majlis lah. Kalau dia kata, makcik duduk rumah lah, tak apalah. Ustazah memang duduk live pun tak bingung. Duduk dekat-dekat ya. Rumah dekat akan jauh mana dekat. Tapi sebab dia nak live je. Dia tak mau usaha keluar tu. Sebab mati rugi. Ya, tengok orang lain dekat main. Orang lain dekat dapat banyak. Dia tak dapat. Dia kena main kok. Dia memang kena main. Dia kemah dia nak. Bila dia kena usaha, dia kena usaha. Lepas tu, lepas tu ilmu kerana dia kena amal lah. Okay. Jadi tadi saya kata apa? Ilmu ada dua jenis. Ya, ilmu kasbi, ilmu laduni. Kemudian dapat ilmu. Kita pun main mengaji ni, tasawuf ni, dapatlah teori tu. Faham tak? Faham. Bila faham tu, bila jadikan kita sesuatu, barulah kita amal balik ilmu tu. Tu yang apa nama, redha, sabar, kan? Apa nama ingat mati, tinggal dunia, apa lagi, macam-macam lah. Tawadhu, khusyuk, kan? Taubat, taubat tinggi sekali lah, di atas kali taubat. Itulah amal. Kita tak boleh panggil, ya, ahli sufi kita memang jauh daripada ahli sufi tu. Sebab kita tak tahu lah siapa yang mengamalkannya. Kalau Allah uji kita, baru jadi aman. Allah uji kita apa? Tiba-tiba Allah uji bercerai. Kan? Ataupun penyakit. Hak ilmu tasawuf ni yang kita majlis ni. Tapi kita tak sampai lagi pun. Baru duduk jaga 7 anggota. Orang tak sampai lagi. Sabar-sabar semua tu tak sampai lagi. Bila ada orang kata, Ustazah, Pak ni Allah uji, Ustazah. Baru ni Allah uji. Nangis kan? Cerita kita menangis. Allah uji saya. Gini lah, adalah hujan-hujan tu kan. Tu jana kak apa ni, kak rasa jana sedih lah, dia kata sedih. Dia banyak masalah, dia menangis sebab dia mengenangkan ujian-ujian yang Allah bagi kat dia. Dia setiap kita semua Allah uji, yang tak ada siapa yang Allah tak uji kan. Tapi kan, antum bila fikir balik kan, apakah saat-saat yang paling bahagia dalam hidup antum? Kalau kita fikir-fikir, apakah saat-saat yang paling bahagia dalam hidup kita? Antum janganlah senaraikan saya dapat naik pangkat, anak saya jadi doktor, ya, saya, suami saya dapat apa ni projek, ya, kita dapat bahagia, meniaga saya laku, saya berdebu-debu naik saya punya bisnes sampai terkenal. Tu kan tau kebahagiaan kita apabila Allah uji kita. Allah uji kita saat kita jatuh, saat kita sakit, kita sebut Allah. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Itulah kebahagiaannya bila Allah uji kita. Tiba-tiba kita sampai ada orang jutawan, ada orang ada segala-galanya. Satu tahap dia bankrupt, satu tahap dia sakit, satu tahap dia jatuh sampai orang habis tinggal dia seorang tu. Kerana apa? Kerana Allah nak dengar dia sebut Allah dengan penuh rasa sangat-sangat bergantung pada Allah. Kita sekarang bila Allah tak uji, Allah memang, kita memang sebut Allah. Tapi Allah kita bukan sampai dalam hati nak panggil Allah tau. Setakat astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim pun main kat mulut je. Cuba Allah bagi tersakit, Allah bagi suami tinggal kita, contohlah, tak payahlah kita berdoa yang tu kan. Cuma contoh, antara contoh. Sampai pangkat ada baru ni ada seorang tu, dia kata, Ustazah, saya nak pergi lah, dia kata, belajar, sembahyang, dia kata kan.
Seringan sekali kata apa tu dia bersembang dengan saya. Eh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh hantar rekod ni. Saya takut orang dengar. Tak apalah, kita jalan lah. Sebab beberapa kali dah bagi solat saya, dia tak pernah pergi. Dia tak pernah pergi. Kelafah doa pun dia tak pernah main. Padahal dia duduk sini-sini je. Banyak kali nak main, tak main, nak main, tak main, nak main, tak main. Dia tak tahu macam mana lah usaha semua. Nak pergi, tak pergi, tak edi kot. Nak pergi, tak pergi, tak edi. Abang tak nak pergi belajar semayang. Berapa kali dah nak daftar, nak daftar, nak daftar. Sudah tak daftar. Tapi semalam, kemarin dulu, dia kata, ustazah, orang doa kat saya nak. Saya tak tahu seru doa lah ni, kata. Saya tanya, kak, awak? Baru ni, kata, saat terpijak kot, tau, dia kata, kaki tu. Bila pijak-pijak tu, dia jadi macam buruk, kau macam mana, kuman. Dah bukan maikkan siapa saja nak bagi motivasi kita semualah. Tak ada pun cerita ni, tak ada buruk siapa-siapa pun. Dia untuk kita, ya. Lepas tu dia kata, terpijak-pijak tu dia kata, sampai peringkat kuman, bengkok. Bengkok lah kaki dia kata. Awak ada kerja manis ke? Baru-baru ni, 2-3 bulan, baru tahu ada kerja manis. Mungkin kerja manis tu dah lama, kan. Tak boleh jalan. Dua atas saya pun suruh dah. Tu nak pergi bengkis mana saya yang dekat Syahda. Saya kata ni baru saya dengar dia nak pergi. Saya nak daftar tau. Saya nak daftar ni. Betul-betul nak daftar. Dia kata betul lah ustazah dulu kan. Bila tak kali kata nak pergi mengaji. Nak pergi mengaji. Tangguh. Saya rasa saya tak tangguh lah. Dia kata kali ni. Baik pergi dua atas pun suruh dah. Saya nak pergi belajar. Alhamdulillah. Itulah saya kata. Detik-detik Allah sayang kat kita. Kebahagiaan yang paling utama. Yang paling dalam. Yang paling mulia. Apabila dia bagi ujian kat kita. Kita cari Allah. Cuba dia tak jatuh. Cuba dia tak buat tegur seluruh dah. Sampai sudah tak main. So kita bukan kata apa yang menyebabkan kamu rasa sangat gembira dalam hati kamu. Saat anak saya waktu ni dapat PhD. Dia kan kata gitu. Suami saya beli kereta idaman dia. Dan kami dapat buat rumah dengan titik peluh kami sendiri. Selama berapa puluh tahun kami berniaga, kami buat satu banglo dengan tak berhutang. Itu bukan bahagia. Bahagia bila kita, antum boleh ingat, antum mesti dalam diri kita akan berlaku satu detik yang kita sangat-sangat mencari Allah. Mungkin orang fitnah kita ke? Mungkin kita diuji sakit ke? Mungkin kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita sayang ke? Itulah detik kita panggil Allah sungguh-sungguh. Dia panggil Allah. Tapi bila kita dapat kejayaan, kita kata apa? Alhamdulillah. 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 Buat gunuri. Makan. Habis itu. Itu belum lagi sampai titik-titik yang betul-betul kita mencari Allah. Contoh bila kita meditasau. Bila kita meditasau, kita baru dapat teori. Kita belum lagi dapat betul-betul nak amalkan tasawuf tersebut. Jadi sebelum kita nak amalkan tasawuf, kita kembalilah kepada ilmu tasawuf yang disebut sebagai menjaga tujuh anggota. Termasuklah telinga. Masuklah telinga. Telinga ni dia ada kebaikan dunia, dia ada kebaikan akhirat. Telinga. Dia ada kebaikan dunia, dia ada kebaikan akhirat. Mungkin kita tak perasan selama ni. Kalau kebaikan dunia dia sedap, dia mendengar, dia faham. Antum, kalau kita duduk atas dunia ni, orang cakap tak dengar. Seronok. Oh, tak seronok. Kita mikrofon rosak, kita abang dah tak dengar, tak dengar. Di belakang tak dengar, kan? Orang panggil pun tak dengar. Tak dengar. Memang tak dengar. Sebab apa tak dengar? Tak apa, saya pun tak seronok. Pasal tak dengar. Dia cakap apa? Tahu kakak dua jam harap apa? Tak dengar. Kita pula mengatau pula yang tak dengar. Kita kena tak dengar. Alhamdulillah. Tak dengar. Jadi kesedapan dunia adalah apabila kita dapat mendengar. Itu kesedapan dunia. Dan faham. Selain pada mendengar, faham. Kesedapan dunia, telinga adalah mendengar dan faham. Dan dapat menikmati pendengaran tersebut. Kadang-kadang kita dengar orang cakap, suara dia sedap. Sedap suara dia. Itu adalah nikmat dunia tu. Daripada nikmat telinga tadi. Sedap suara dia tu. Kalau dia bercakap sedap. Ataupun kita kata, dengar clear tu. Apa benda yang orang cakap. Apa bila lagu ke, apa ke, dunia, itu yang kita kata kesedapan dunia lah. Dengar, clear, faham. Itu, kita dapat dah nikmat dunia ni. Dapat tak? No? Dapat kan? Dapat. Ada siapa yang macam kurang sikit pendengaran sekarang ni? Ada? Ada tak? No? Ada kat Bibah, baru ke lama dah? Lama dah? Dia macam mana?
tak apa nak dengar. Pasal faktor usia kot. Ke ataupun faktor kesihatan. Ha? Ada penyakit lain tak? Lagi siapa lagi ada masalah pendengaran? Semua dengar clear? Tapi kita bila main umur tua, kuih-kuih kurang lah. Ha? 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 Macam suami saya Zahra tu masa-masa tu nak cakap kan pasal suami. Suami suka batuk kan, ada siapa komen. Kata kat suami dia tua, dia tu tak tua. Netizen, netizen. Aku cerita kisah lelaki aku lah, sibuk. Memanglah dia tu 10 tahun tua pada saya. Tak ada lah saya ada terbatuk-batuk macam dia. Orang nak cerita orang tua batuk. Kadang-kadang sakit hati tu telefon. Tua kita kalau tak tahan jangan live. Kalau dah kena tahan. Memang kena tebal lino. Depa tulis suka hati. Tukar saya tu dia kurang sikit tulis tu. Kalau kalau hak orang lain hak macam peniaga ke apa lagi dia kata. Okey. Macam lino suami saya lah. Orang tu tua cerita. Anak-anak ada cakap kan. Aku cakap kuat sikit saya kan dia tak dengar. Kadang nak nak kan muda-muda bila tak dengar dia dia lagi tinggi suara bila lah ayah tu tak dengar kan. Kuat sikit, jangan tengkar, kuat sikit, tak dengar kawan tu. Okey tu bangsa dunia. Apa bangsa dunia tadi? Apa kalau ke nikmat dunia? Dengar, lepas tu seronok, sedap-sedap dengan pendengaran kan. Yang keduanya bangsa akhirat. Kalau bangsa akhirat ataupun nikmat akhirat ni adalah mendengar Al-Quran. Hadis, Al-Quran, ilmu agama, itu bangsa akhirat. Jadi hari ni kita dapat kenikmatan dunia dan akhirat. Kita baca Quran tadi kan? Baca Quran tadi. Alhamdulillah. Nikmat telinga ni dengan nikmat mata ni nikmat telinga lagi besar. Nikmat telinga dengan nikmat mata, nikmat telinga lagi besar. Sebab mata dia lebih atas dunia. Sebab mata tak boleh tengok benda akhirat. Mata tak boleh tengok benda akhirat. Benda-benda akhirat ni benda-benda yang ghaib. Benda yang tak nampak dengan mata. Okey, jadi mata ni kebanyakan dia lebih kepada akhirat, kepada dunia. Kepada dunia lah. Tengok tudung lawa, tengok baju lawa, tengok orang lawa, tengok rumah lawa, tengok apa kereta lawa. Tengok segala-galanya itu hanya untuk kesedapan dunia saja. Kesedapan dunia saja kalau mata. Tapi adalah kesedapan akhirat apabila dia memandang pada ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kalau telinga, dunia dan akhirat. Maksud tak? Dunia dan akhirat. Jadi kita dapat dunia kan? Kita faham, orang cakap, kita dengar orang sembang. Dunia, akhirat, orang baca Quran kita dengar. Orang mengaji kita dengar. Baca Quran, apa ni, bagi tausiah, bagi ilmu, bagi apa saja pengajian. Ni kalau orang pekak tak boleh ni. Dia pekak, dia tak boleh faham ni. Dia kalau telinga dia Allah tarik, dia tak akan faham ni ilmu apa orang cakap. Dia boleh dengan bahasa isyarat, dengan bahasa isyarat. Tapi nak baca Quran dia tak boleh. Sebab dia nak kena tiru. Dia tak boleh baca. Kalau mata, buta mata. Telinga dengan mata. Okey, mata buta. Tapi telinga dengar. Mata buta, telinga dengar. Banyak ulama kita mata buta, telinga dengar. Banyak mata. Contoh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi dia jelek. Tapi dia buta di akhir-akhir usia dia. Dia mati dalam keadaan buta. Tapi kalau Imam Bukhari kalau siapa tak tahu cerita dia, dia daripada kecil dia buta. Kan? Dia buta. Daripada kecil dia buta. Memang dia buta dua belah mata. Sampai satu malam mak dia mimpi. Mak dia mimpi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, "Hai si fulanah," dia kata. "Mata anakmu tu sudah dapat dikembalikan penglihatannya atas sebab engkau setiap malam berdoa." Tudung anak mak kita, mak tu kena doa. Mak tu kena doa. Jadi mak tu doa, "Ya Allah, ya Tuhan ku, bagilah penglihatan pada anak ku. Bagilah kita kadang-kadang tengok anak kita. Walaupun anak kita nampak macam tak berjuruh kan. Nampak nampak macam tak berjuruh lah. Nampak macam kita rasa macam kita lah rasa kan. Macam ish tak tahu. Tapi jangan. Tak boleh lah. Tak boleh. Sebab apa? Allah nak dengar tu ujian tu. Allah nak dengar mak dia doa selalu tiap malam. Tiap-tiap malam, tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu-waktu mustajab doa je kat anak tu. Walaupun kita kata anak aku tak nampak lah macam nak jadi ulama. Sebab dia tu bukan yang mengaji agama. Dia bukan mengaji bahagian ni. Anak orang yang dah masuk tahfiz, yang masuk apa semua tu dah nampak tanjak. Tapi hak anak kita ni tak pernah mengaji tu tak. Tapi doa. Kemudian dia main waktu-waktu hujung-hujung usia. Dia main waktu-waktu hujung-hujung usia. Awal-awal tak lagi tapi hujung-hujung usia. Tatah dia bertukar.
ke arah agama kan. Tak dapat dia, dapat anak dah, dapat cucu-cucu. Oh, jadi kita mak yang paling banyak doa sekali. Mak ni waktu mana pun paling banyak doa sekali, tambah musafir kan, tambah-tambah waktu malam, jaga-jaga tengah malam. Tu Allah gerak jaga tengah malam. Sebab Allah nak suruh kita panggil dia. Allah ni kan dia cemburu tau. Sangat cemburu. Bila kita terlalu sayang dekat suami kita, dia tarik suami kita. Bila kita terlalu sayang anak kita, dia tarik anak dia, anak kita. Sebab tu yang berlaku dekat Indonesia baru ni kan, yang budak umur 8 tahun kena sembelihan. Anak tu 7 tahun pun tak dapat. Satu-satunya anak rasa 7 tahun kot dia tak dapat anak payah lah kira. Kira dapatlah si anak tu nama apa tu? Tisla apa tak tahu? Tifla ke? Dia dapat beg anak perempuan tu umur 8 tahun. Punya budak tu dah umur 8 tahun lah. Lepas tu dipakainya rantai, dipakainya subang, cincin sampai dua, gelang. Dia sayang anak perempuan seorang tu je. Dan dia sangat sayang. Nampak? Dia sangat sayang. Cuma kita ni bila kita tak ada ilmu, kita tak nampak peristiwa tu sebab kasih sayang. Dan kita banyak salah kat Allah, sebab tu kita kena standby dengan ilmu siap-siap. Kita pun tak tahu nak uji kita macam mana kan. Jadi hari itu tu dia pakai lah gelang-gelang semua dia pakai. Mak menakan dia. Mak pada pakcik dia. Pakcik tu lah dua adik dengan sama ada mak atau ayah dia lah. Pakcik tu tapi bini dia tu. Umur baru, Allah baru 19 tahun ke 21 tahun perempuan pun. Muda lagi. Dia pun ajak lah budak ni pergi ke kebun sayur. Dia kata jom pergi kebun sayur dia kata. Dia bagi budak ni kutik sayur. Bukan letih kawan tu. Letih, sampai bagi dia letih. Dia bawa pisau dah siap-siap. Dia bawa pisau siap-siap dah. Dia memang niat dah. Dia asah 3 hari. Dia asah 3 hari. Allah tajam tak kira lah ya Allah. Dia masuk pergi dalam pondok tu kata main ikut pergi pondok. Budak tu peluk lah dia pasal tak larat kan letih. Budak tu peluk dah tolak kawan tu jatuh. Duk atas budak tu terpegang kuat. Sampai putih kepala. Dia ambil rantai, dia ambil cincin, dia ambil subang, dia ambil semua. Dia tok kepala tu pergi belakang mana, tak tahu sungai ke alok mana. Dia tok dengan badan-badan, dia balik rumah, mandi-mandi, pergi beli phone. Dia nak beli telefon je, bukan dia dendam. Nak beli telefon. Dia bertelefon. Habis dia bertelefon, orang cakap, kata budak ni hilang, dia pun buat teriak semua, pergi cari sampai ke dalam, cari. Dia pasal monik cari. Tapi polis ni bila dia bercakap tu, polis semua syak bila dia nampak dia ada bau hamil. Sebab walaupun dia mandi kan, gamuknya darah tu bermandi badan dia gamuknya. Dia bau hamil, polis boleh bau badan dia. Lepas tu polis duk cakap-cakap, polis syak dia tu dapat tau lah kira tangkap. Tu lah macam tu lah. Jadi mak tu punya merawang lah, punya lah ya Allah. Di saat kita sayang makhluk lebih daripada Allah, Allah akan tarik sebab dia nak kita cari dia. Sebab tu kita beringat dalam apa-apa hal pun jangan sayang seseorang ataupun benda atau apa pun melebihi Allah. Kena ingat Allah selalu sebab Allah nak kita ada dia, ada dia, sentiasa dia tu. Sebab dia bagi semua ke kita. Bukan kita. Kita ni bukannya hak kita usaha, sebenarnya semua Allah yang bagi, hak dia punya. Jadi dia cukup marah kalau kita melebihi yang lain daripada Allah. Ya. Kerana itulah bila telinga ni kalau tak ada dia memang masalah. Tak boleh nak jadi ulama, kalau boleh pun memang tak faham. Dia dapat ilmu tapi tak pernah faham. Tapi kalau tak ada mata ada telinga boleh faham. Sebab ramai saja kita ulama-ulama penghafaz Quran, wali yang mana buta mata. Jadi kalau kita ni mata kita tak nampak Allah tarik, tak ada masalah lah. Ada lagi sumber yang lain yang lebih hebat, iaitu telinga. Okey, jadi bila kita kata mendengar, orang yang baca Quran ni dia Allah Nabi umpamakan orang yang baca Quran seperti apa? Orang yang memerah air limau. Orang baca Quran. Orang yang mendengar seperti orang yang merasai manisnya air limau tersebut. Seperti merasai manisnya air limau tersebut. Jadi kita ni kena ingat satu. Allah bagi kita telinga, kita kena jaga daripada maksiat. Antum, bila kita kata nak cari ilmu, bila kita kata nak kena cari ilmu,
cari ilmu ni kena penat. Lepas tu kata, saya tak mau main mengaji lah. Dengar live sudah lah. Tak penat lah. Penat tak? Oh, tak penat lah. Sabtu pun sampai nak angkat kaki si lapan kong apa? Makan cucu, nyong. Tak lagi perasan nak komen, pergi komen. Tak lagi talk balik. Lepas tu talk telefon sandang. Pergi tahu dia pun nyong makan. Tak penat. Kalau main mengaji penat lah. Main mengaji penat. Sebab ulama kata, dunia ni tempat penat. Berpenatlah dalam buat kebaikan. Kerana kebaikan itu kekal, penat itu hilang. Itu saya pergi kemarin lah, saya pergi KL. Saya penat kemarin, jangan penat. Hilang lah, hilang. Kebaikan yang kita buat hilang dah? Tak hilang. Kebaikan tak hilang. Jadi penatlah dalam buat kebaikan. Kerana kebaikan tu kekal sampai akhirat. Tapi penat akan hilang. Allah ni maha kaya. Dia bagi hilang penat tu. Penat macam mana pun rehatlah sebentar. Hilang penat tu. Begitulah juga dalam buat maksiat. Janganlah buat maksiat. Seronok buat maksiat. Seronok berzina. Bunuh orang. Seronok bunuh orang. Sebab puas hati. Bunuh orang tu puas hati. Lah ni banyak sangat kisah bunuh sana, bunuh sini, colek sana, colek sana. Dia yang jenis tinggal rangka ni macam-macam. Hak baru ni Bella tu pula kan. Yang kata Bella tu hilang rupanya tinggal rangka. Allahuakbar. Tak maulah cerita aib orang kan. Ha, yang tu pun sama juga. Boyfriend yang bunuh. Allahuakbar. Jadi kan seronok buat maksiat. Maksiat tu akan kekal. Tapi seronok mumpat orang. Seronok mumpat orang. Eh siapa? Kita tak seronok mumpat orang. Tambah-tambah hidup kata orang pula. Puas hati. Puas hati. Kadang-kadang kita tengok orang dekat TikTok ke apa cakap-cakap. Eh rasa macam nak balas. Eh rasa macam nak balas. Eh rasa macam nak balas. Eh geram kan? Tak payahlah. Astaghfirullah. Kalau nak ikut jari tu. Nak kata sikit je. Nak kata sikit je. Nak kata saya. Tak payahlah mengatak ke orang. Tak jadi perangkan. Hang siapa? Hang sibuk-sibuk. Okey, tak payah, tak payah. Astaghfirullah. Seronok dah kata korang? Oh, seronok lah. Makanan, benda free pada seronok atas dunia ni. Selain benda makan free, kata korang? Haa, boleh? Tak payah, ya. Benda free. Seronok memang seronok. Dosa, kekal. Seronok, hilang. Seronok, hilang. Okey, antara perkara yang kita kena jaga. Menjaga diri daripada maksiat telinga. Yang pertama, bid'ah. Bid'ah, benda-benda bid'ah. Telinga harus dijaga daripada mendengar hal-hal bid'ah. Hal-hal bid'ah ni ulama' kata, hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Hal-hal yang berkaitan dengan akidah, berkenaan dengan sifat. Sifat Allah, Allah tu duduk atas arasy ke, Allah tu turun sendiri ke. Benda-benda yang pelik-pelik berkenaan dengan akidah. Satu lagi benda-benda yang berkaitan dengan penyelewengan agama. Contohnya, antum jangan mandai-mandai kadang. Kita dengar-dengar lah katalah contoh orang tu ni ada sekali pasal ajaran sesat kan. Kita pun play lah ajaran sesat tu. Dia pun cerita, Nabi Muhammad gini-gini-gini, agama Islam gini-gini-gini. Kalau benda tu tak faedah kepada kita, jangan kita dengar. Sebab dia boleh masuk dalam hal. Kita dengar, ni sesat dah ni. Tapi nak dengar juga. Nak tengok apa dia nak kata. Jangan. Sebab benda yang berkata-kata, dia akan masuk dalam hati. Dia tetap akan masuk dalam hati. Bila dia dah masuk dalam hati, dia susah nak keluar. Itu yang orang sesat. Asal tak sesat? Macam itu kes masa dekat Pulau Pinang. Ada beberapa orang pejabat, pegawai agama yang dihantar untuk cek ajaran sesat. Sekali dengan dia sesat. Depa hantar dia seminggu. Disangkut. Rupanya disangkut. Dia pipi. Tak apa, hari pertama dia pun duk bagi report lagi lah. Gini-gini macam kan. Lepas tu duk sengat 2-3 hari tak ada report dah. Rupanya dia termakan apa yang depa kata. Itulah ulama pesan. Jaga diri, jangan dengar benda bid'ah. Kadang-kadang saya minta maaf kalau siapa-siapa yang rasa-rasa perlih. Ustaz apa? Mufti perlih. Mazhab. Saya tak mau dengar. Saya tak mau dengar. Jangan dengar. Siapa saya jangan dengar. Itu masa kat bengkel solat Syah Alam ada orang tanya, "Ustaz, nak tanya Ustaz.
apa hukumnya gini-gini? Saya kata dengar di mana? Dengar dekat YouTube Ruzaimi tu. Saya dah nak terduduk ni dengar. Saya kata satu, saya pesan lah. Saya tak minta maaf kalau ada, mungkin kadang-kadang dalam tu mungkin ada yang pro dia kan. Ha. Saya minta maaf kalau tanya saya tak dengar. Maza, Ruzaimi, semua geng-geng tu saya tak dengar. Jangan dengar. Oh ya, kau sasak. Kalau nak tanya saya tak menjawab. Sebab benda ni semua mengelirukan, saya kata. Buat hak ulama kita nak sudah lah. Oh, dia tanya pasal niat, dia tanya pasal tu, dia tanya. Ha, mula dia nak kacau dah. Dia buat kacau dah. Sebab tu benda-benda macam ni, antu kata, alah tak apalah nak dengar saja. Lepas tu suami saya dengar juga. Dengar-dengar dia duduk bagi pandapan. Pendapat apa duduk dengar di mana? Tu dia duduk pasang video wazaw kan. Kadang-kadang dia pun main jam duduk teh sofa tu. Dia pasang macam-macam video lah. Saya jadi marah. Lepas tu duduk tersuat, duduk saja. Tak tengok dia tak berhenti. Pagi tadi pergi market. Hantar adik pergi sekolah. Lepas hantar adik sekolah, pergi renew rotek. Abang tak rehat lagi tau. Yalah, tak ada lah Kiki. Kira rehat juga lah. Tiba tak ada kan? Mana ada rehat? Tak berhenti dia tadi. Oh, maaf lah ya, abang tu. Okey, abang tu suruh dengar masa tu. Abang tu suruh dengar lah abang. Oh, jangan duduk dengar lah. Oh, tak dengar lah. Oh, tak boleh. Tak boleh abang. Sekejap abang buat pening pula. Duk tanya orang ni pening nak jawab soalan abang. Oh, tak kira. Hani boleh kan ni? Hani macam ni boleh. Dia duk tanya lah kan? Tu suruh tanya macam ni masalah. Antum, kalau dah tahu dah benda tu tak betul. Suruh dengar lah. Sekejap pening. Cari betul-betul lah ulama kita betul-betul lah. Habis-habis kita banyak kan. Tak payahlah nak dengar pelik-pelik tu. Dia hatnu boleh, hatni tak boleh, hatnu boleh. Oh, dia masuk kau gaduh sangat pasal khilaf-khilaf tu. Benda-benda buruk tak mahu nak, tak mahu nak kisah. Benda khilaf tu nak bising sangat. Anak adik anak saya Amir duduk kat UMK tu. Bayang Jumaat pun bayang balik. Pakit mana ada doa lah. Pakit itu. Kena budak-budak. Dia seronok tak kira lah. Pagi-pagi salah dia bangkit sungguh. Tak ada. Tu dia kata pakai habis. Oh, susah. Okey, tu bilang jangan. Kalau tu rasa macam, oh ini ajaran sesat. Hari tu dia kan al-haq duk keluar kan. Tak usah duk dengar. Dia pasang-pasang dia duk buat cakap. Oh, dia syaitan ni. Dia main telinga kita haluar masuk main dalam. Belah hati tu. Bayangkan pegawai agama tadi pun boleh masuk. Tatah tak ada dah. Tak ada dah laporan kesian tu. Nak hantar kena hantar orang kuat juga tu. Dia satu lagi nak buat. Depa pun kalau depa nak tangkap, depa kena dengar dulu. Baru depa boleh rekod kesalahan tu. Mana boleh main tangkap tu. Berapa orang kena? Baby tak balik dah. Tu kata buat telinga ni jaga lah. Tu dia kata yang pertama jauhkan diri daripada benda bidah. Ambil hak betul-betul yang sah lah. Yang sah saja. Yang ghibah. Okey, yang kedua ghibah. Apa dia ghibah tu? Hal-hal ghibah. Apa maksud ghibah mengumpat? Antum, kalau orang duk mengumpat, orang tak payah lah. Tak payah lah. Ya, orang mengumpat-mengumpat, politik lah, apa lah, artis lah. Tak salah. Kita kena jaga lah. Kalau kita tak lepas jaga telinga kita, macam mana nak lepas jaga hak lagi 6 anggota? Macam mana jaga hati? Sebab dia ikut step. Hati tu hak nak jumpa Allah. Nak bawa jumpa Allah. Bersih, kena bersih. Ya, kita kena usaha lah. Bila orang ribah, orang mumpat. Okey, macam mana kita nak buat? Dia kata, apa ni? Dia mumpat. Dan saya tak kata apa, saya dengar saja. Antum, mengumpat, mendengar adalah salah satu pengumpat. Salah seorang daripada pengumpat. Mendengar salah satu daripada pengumpat. Mendengar. Jadi kita kata kalau orang mengumpat ni nak masuk bulan puasa kan? Kita bulan puasa jaga pula. Hari ni tak jaga macam lah Allah tu ada bulan puasa je kan? Ghibah ni mengumpat. Mengumpat hukumnya haram. Orang yang mengumpat, orang yang mendengar, hukumnya sama dengan orang yang mengumpat. Sama. Dia adalah salah seorang pengumpat. Sebab kalau tak ada yang mendengar, tak ada yang mengumpat. Jadi macam mana kita nak buat ni? Kalau orang mengumpat, kita nak buat macam mana? Kita dengar dia mengumpat. Pertama, jangan kita diam. Kita tegur dulu cara baik. Dengan hikmah. Bukan tegur yang macam, weh, sudah weh, mengatur orang. Tak apa lah, tengok ada member tu macam mana. Kan? Kalau member tu jenis cakap kasar kan, weh, kita mengatur orang. Kan? Tapi kalau macam kita tengok bos kita mengumpat ke, ha? Orang, ha? Selalunya ujian ni tu orang lebih tinggi daripada kita kan? Ha? Orang hak lebih daripada kita, duk mengumpat. Kita ni, kami ni buat macam mana, mentimun. Kan? Digelek pun
apa nama? Kena tergolek pun kena, tak golek pun kena. Umur bilik lah lebih kurang lah. Macam tu lah. Mereka ada rian kami timun. Ha. Tadi tak boleh kata apa lah. Puas mumpat kami nak baju nak kami diam. Tak boleh. Nak masa terima. Cara dia pertama, kita sebut dulu. Eh, kita tukar topik lain kot. Sebab kita ni dah macam mengatau orang dah ni. Ha, sebut yang dulu. Cakap yang dulu. Eh, macam kadang-kadang tak pasal. Sama-sama lah. Ish, kita ni dah masuk zon mengumpat ni. Ha, sebab kita nak jaga telinga kita ni. Oh, tak jaga telinga macam nak jaga hati. Jauh sekali. Tak boleh ni. Kalau kita tak berjaya jaga tujuh anggota ni, tak boleh jaga hati. Tak boleh jaga hati. Kotor. Kita kotorkan hati kita. Jadi, kita kata macam tu. Tu dia tak mau diam juga. Wajib kita bangkit. Terima kasih yang bangkit lah. Dah kerja sikit. Okay. Tapi duduk dalam satu kereta apa macam nak? Terjun kot tingkat apa mana? Duduk dalam kereta. Dia ada umpat juga. Kita apa dia ada umpat juga. Maka kita kenalah, usahalah. Berbuat sesuatu sampai tak dengar. Macam baca apa tak tahu lah. Tengok-tengok WhatsApp ke apa. Apa ke. Ubah topik ke. Memang boleh cakap tak salah lah. Tapi kena usaha. Selagi hang duk dengar, memang hang dapat buat dosa juga. Tapi biasanya kita jarang lah nampak sedap orang kata orang. Apa dia? Tukar dah patah balik tu. Eh, apa betul? Betul tak banyak kan? Apa betul tak banyak kan? Itu aku ya dengar lah apa dia cakap ni. Oi dia apa. Kita cakap salah. Kita cakap lah. Eh, esok kita nak pergi mana? Kita cakap lah. Kena macam apa? Ujian juga kita lah. Jangan kawan dengan orang sekolah empat. Nanti kawan kita baik tidak. Kalau dia sekolah empat kat orang, kita pun dia empat. Saya jumpa dah orang macam ni. Asyik jumpa saya mengadu pasal orang. Pernahlah kali orang kena kenal. Orang ambil habang. Dia kata aku usah-usahkan. Kalau dia jumpa saya naik satu kereta, dia duk cerita pasal orang. Dia cerita pasal orang. Ish, pun banyak orang nak cerita dia ni kan. Duk saat dia Allah tunjuk. Kat kita kali dia kata. Orang main tempat pula. Dia buang lah. Tak jadi anak murid dah. Ngarut dah. Ikan belakang. Itulah orang kata. Kenapa Allah jauh kita daripada orang tu? Sebab Allah dengar apa yang dia kata belakang kamu yang kamu tak dengar. Maka Allah kesian kat kita. Maka Allah tarik dia kena. Tiba-tiba jadi pergaduhan. Tiba-tiba jadi macam ni kan. Kalau kita kawan, kita tinggal, kita tiba-tiba nak buat happy lah. Allah tak saja-saja lah tarik dia kena. Dan Allah tak saja-saja merencanakan orang-orang baik di keliling kita. Tak saja-saja. Allah. Itu mengumpat lah. Kita dengar sahaja, tidak mengumpat, tetapi tetap mendapat pahala, mendapat dosa mengumpat. Telinga tidak boleh tutup. Kalau mulut boleh tutup. Kalau cakap, jangan cakap. Kalau telinga boleh tutup. Takkan macam tu. Tak boleh tutup lah, lubang dia tak ada pintu. Lubang dia tak ada pintu, kena dengar juga. So, kena tegak lah secara hikmah lah. Alright, kemudian yang ketiga, ucapan-ucapan yang kotor, kena jauhi juga. Ada orang dia duduk saja-saja dia suka maki. Tu dalam tu yang adalah seorang business woman tu, yang pakai pakaian yang jolok mata dengan anak-anak dia tu kan? Bahasa, keluar saja, BABI lah, buah-buah semua lah. Yang tu jadi melawak, hari-hari jadi zikir pada mulut dia. Dia akan kelok. Kita tak malas. Tak mahu sebut lah. Sebab kita tak elok nak sebut. Hak tu je. Seronok bayang tu. Marah bayang tu. Itulah ucapan hari-hari dia. Rupanya. Telinga kita tak boleh biar benda ni. Ucapan-ucapan kotor. Bayang kesian kat anak-anak tu. Anak-anak dia kan. Anak-anak dia. Hari-hari dengar mak dia duk cakap macam tu. Daripada kecil lagi sampai ke besar. Adalah permainan. Anak dia pun bangun ni anak darah dia. Dia seronok pun berbuat tu, BABI tu. Sambil gelap. Macam, lah biasa, benda tu ucapan biasa. Tak kadang saya tegak dulu. Apa ni anak-anak kan? Amir kan? Bila dia balik kan, dia pasal melawak je dia tu. Amir jangan main, jangan. Please Amir, jangan.
Dia cakap benda macam tu. Amir rasa macam melawak kan. Kawan-kawan nak cakap itu. Amir jangan Amir. Jangan. Amir tolonglah. Amir merosakkan hati. Mulut-mulut lidah kita. Bila. Padahal dia pun bodoh tu biasa tau. BABI tu biasa macam satu benda yang lawak. Cuma kita tengoklah TikTok kan. Dia pun kalau buat lawak kan benda tu dia pun keluar kan. Allah bertepuk tangan kan. Macam habis lawak lah kan. Kita pun dia orang sedap nak mampus, nak mampus. Ini bahasa kita nak mampus tu. Itu bahasa kotor ke apa tu? Oh, kita tahu. Dia tak ada tu tak jadi. Dia pun kata juga kami pun bukannya kami bukan. Dia tak bubuh mampus tu, tak nak buat sedap. Oh, penuh perasaan tu? Tak. Tapi pun tu lah, memang kata lock tu kan. Tidak dah bahasa, dah mampu pun sedap dah buat. Dia jaga lah, tak apa lah sebab nak mampu kan. Tak gila pula, gila tu sopan gila boleh. Padahal gila pula lebih orang tu pula. Kataan kotak janganlah. Weh, saya nak lagi 2 biji anak. Sudah lah, kakak ni. Kakak tu dia kontrol sikit. Kalau arwah tak apa, dia pergi beli lah. Lepas tu makan dengan Dahlia. Lagi 20 minit pun nak dapat tau. Lambat. Dah dia belanja usah sampai airport. First time tu anak murid belanja kat airport. Kamu tiba kat on. Alalo makan sampai-sampai airport lapar. Dia pun main ambil tidur lah kereta. Baik kat dalam ni. Anak-anak roti. Makan. Apa ni? Benda apa ni tak sat ni? Benda kotor lah. Yang berbau syahwat. Macam mana syahwat, berbau syahwat ni? Kata-kata yang berbau syahwat. Macam tu lah. Lucah-lucah lah kan. Sebut-sebut lah kemaluan-kemaluan ke apa ke. Ish, Islam lah. Jaga sungguh tu. Akhlak elok lah. Bercakap elok. Semua elok. Tak ada cakap kesak-kesak. Kita pun kalau dah biasa macam tu. Kita tak boleh kawan ni orang cakap kesak ni tu. Tak boleh tu. Kalau dia main-main. Saya tak boleh kawan orang kasak sangat saya tak boleh kawan. Tak boleh lama lah nak kawan orang macam tu. Dia kasar sangat, dia cakap kasar dia ni semua. Tak boleh. Biasa-biasa boleh lah. Kita bukan lembut sangat, tapi biasa-biasa. Okey, ucapan-ucapan kotak yang berbau syahwat, yang kotor atau bicara yang batil. Okay. Kemudian yang kelima ni, aib orang. Dia ceritaan orang pula. Ceritalah pasal ni kan. Orang tu, gini rumah tangga orang ke, benda-benda yang dia ni dulu ke, gini apa, jangan. Tu jaga betul-betul telinga kita lah. Sebab kalau kita tak jaga telinga, sehari kita susahlah kita nak jaga hati. Ni baru jaga telinga. Tak saat ni kita sambung tak mana kat bidah yang kata berdua tu. Sikit nak baca sikit. Nak bidah kan? Dan ber pukul 17 nak mula. 22 ada apa kat bidah dah sekali? Dan tak apalah saya baca hak saya lah. Dan hendaklah engkau ingat. Ada tak tu? Dan berkata penyair, luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah. Dia macam ni. Tetapi tidak sembuh yang dilukakan dengan lidah. Oh, tu dia. Tak ada. Oh, tak ada. Bawa telinga. Ketahuilah olehmu bahawasanya kita pecah atas sana. Itulah. Bawa masuk. Bawa lagi. Okey. Dan barang sebagainya adalah segala faedah. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat. Mungkin atau ayat tak kena kot. Hatu lah kot. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya. Tiga belah tak boleh hak saya 13 cerita lain. Cerita. Oh betul ya, no? Betul. Saya pergi tengok hak lain. Dan bermula. Baru jumpa ketahuan. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang.
seperti mengumpat dan mengadu-ngadu dan segala perkataan yang tiada baik tadi inilah. Seperti bid'ah membantah-bantah dan seperti mendengar suara perempuan yang muda belia. Jika ditakuti daripadanya akan fitnah dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan. Seperti serunai dan gendang. Oh, serunai-serunai pun tak boleh. Gendang tak boleh. Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar seumpama serunai. Serunai hak duti ulang lah. Kerana perkataan itu menyalahi ia akan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka lazimlah olehmu memelihara pendengar engkau daripada perkataan yang keji dan sia-sia kerana mereka meluntut dengar bersekutu dia dengan mereka berkata-kata pada dosa. Perkataan yang haram dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia keji itu mendatangkan was-was dalam hati. So jagalah daripada mendengar perkara yang sia-sia. Kalau kita tak bolehlah duduk ngopi-ngopi, kan duduk saja, tak kerja apa. Jom-jom, kena jalan, jom-jom. Tak ada kerja apa. Sia-sia. Tapi kalau tujuan tu irat silaturahim ke apa, jumpa ada orang kata apa, agenda. Mungkin bincang-bincang ke lah pengajian ke apa ke. Tapi janganlah masuk diri dalam zon-zon bina'ah ataupun mengumpat ataupun cari orang lah. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Benda dengar ni macam makan. Setengahnya bagi manfaat, setengahnya memberi mudarat. Ada makanan yang bagi manfaat, makan benda-benda yang berkhasiat. Original food, bukan processed food. Zama juga mendengar. Mendengar pun ada yang bermanfaat, ada yang menjadi racun. Okey, perengah seterusnya. Lepas kita nak habislah telinga ni, kita nak masuk time pula. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang dia berkekalan dalam hati semua hidup. Ingat tak dulu orang pernah kata kita dengar, ingat belum? Contohnya orang kata kita, orang kata apalah kat kita lah. Mulut dia kasar, dia cakap tu, ingat belum perkataan dia, padahal orang tu pun tak ada lah. Dia makan sampai dalam. Dia makan sampai dalam. Kadang-kadang ada orang cakap benda baik kita, dia ingat sampai baik. Cikgu pernah nasihat dia, bagus kamu ni. Bagus sangat, cikgu sayang tak kamu. Kamu panggil elok, ingat sampai kilo. Walaupun dia dah kecil, dia dapat kata-kata tu sebab apa yang kita kena ni menjadi racun ataupun menjadi ubat yang penawak kepada orang. Jadi lebih baik diam daripada bercakap. Tak ada apa diam. Pada dia main awal tu, mana dia nak cakap kau? Dia panggil orang tu, dia panggil orang ni, dia tanya orang tu, dia tanya orang ni. Sebab dah duduk diam sudah. Zikirlah masuk dalam masjid. Masjid tu boleh sembang. Sembang ni lah. Duduk dalam masjid tak ada sembang. Masuk dalam duduk tu. Buka buku ke, selawat-selawat ke, zikir ke, tu masuk kasit. Masuk kasit tu, sembang, mengebang, menerah, nak suara dia, aduh gila. Suara dia, aduh gila. Tak boleh. Jadi mulut lidah mana jaga. Allah bagi kat kita anggota pun dia ajak kita cara jaga. Mulut jaga macam mana, telinga jaga macam mana. Kan dulu kita tak magic tu. Kita nak jaga telinga, nak jaga ke? Jaga, pakai telinga. Bapak tembak pun pun jaga. Dia bubat ke sakit telinga kan. Kena jaga pun. Tu pun tak boleh dengar. Sebab tu kosong belajar. Tu belajar. Macam Ustaz Zafi malam tu kan. Motivasi tu kan. Dia pun Ustaz Zafi tu sebenarnya saya jadi menteri rehat ya. Lebih pada orang kata pun. Sebab Ustaz Zafi kadang bila kita dapat benda, kita kena take a break kan untuk kita rehat. Program-program agama juga. Memang program agama pun dia menyentuh hati. Tapi kan kebanyakan mereka adalah orang-orang peniaga-peniaga yang bankrupt, peniaga-peniaga yang jatuh perniagaan lah, berengkrap, jatuh perniagaan, ditinggal suami, semua-semua jenis tu. Yang seorang tu dia asalnya daripada kecil mak pak dia tinggal dia, bercerai. So dia tak ada kasih sayang dengan ibu bapa lah. Kemudian dia susah lah. Kira dia kahwin dengan lelaki dia, susah lagi ni. Berniaga dalam rumah lah apa semua lah. Sampai dia berjaya. Jaya tu pula bisnes meletup. Sampai juta-juta. Main saham. Main saham. Bila main saham, dia ni melabur 1 juta lebih. Dan dia ada satu kebolehan boleh mempengaruhi orang. Dia pengaruhi orang untuk masuk saham dapat 1 juta lebih. 3 juta. 3 juta kena tipu lengkok. Dia hampir bunuh diri. Kebanyakan yang pi tu banyakkan macam tu lah.
Kita dengarlah cerita mereka. Kita tak ada apa. Kita pergi rehat-rehat dah. Mereka ni macam-macam kisah. Macam-macam. Kalau cakap, kita teriak. Tapi mereka ada harap yang tu lah. Untuk ubah mereka. Saya tengok, mereka ni marah. Saya tengok marah. Main lagi nak. Untuk kita bangkitkan kita punya dalaman, kita punya hati. Saya kata, yang apa kau pergi mengaji hati ni dah. Apa kena pergi mengaji benda-benda fardu ain. Dia tengok. Mereka pakai topi, terus jadi puteri. Hak polis jadi polis. Hak mereka cakap semua macam tu. Apa perasaan bila pakai topi polis? Saya rasa macam saya polis. Saya pernah nak jadi polis tapi saya kena sihir, saya kena santau, saya tak jadi polis. Hari ni saya pakai topi terus jadi polis. Apa jadi polis? Lepas tu yang seorang jadi puteri pula. Apa perasaan? Saya rasa sangat dihargai. Sebab mereka tu macam kosong. Tak ada apa. Kata aku tak boleh, aku nak cakap apa ni, aku beram ni. Saya kata pakailah topi apa pun, kita tetap sama. Dalaman kita mencari akidah yang betul, akidah yang sesuai. Mereka tu macam tak bersupport kat saya sebenarnya. Saya tahu, orang hak yang motivasi memang tak support kat saya. Mereka pandang saya lain macam sebab mereka tahu saya mengajar agama. Lepas tu dia ni ramai duk patah yang aku kata. Lepas tu habis tu, dia ulas, sebidik saya ulas. Lepas tu hak yang seorang tu, betul lah you cakap tadi. Dia kata, betul lah. Apa ni Pak Fir cakap betul sebijik macam you cakap. Aku tahu dah. Memang aku buat kerja kat tu je. Tu saya kata, saya pergi tengok orang yang lepas. Dia pun, kita main pulak lah. Kita nak dekatkan diri dengan Allah. Yang tu je cara dekat diri dengan Allah. Kalau kita hampa kaya, hampa memang resah. Dia pun nak pergi tahu apa harga. 2,000 lebih tu. 2,000 lebih tu bukan 200 eh. Hak tu duit keluar banyak tak apa. Bukan ada penginapan 2,000 lebih tu. 2 hari tak ada penginapan. Saya 2 hari 460 penginapan sekali dekat Mata Hotel. Dia makan 6 kali. Depa tak ada penginapan. Ramailah saya nak abang motivasi penuh dewan. Depa tu je depa cari. Lepas tu saya kata, apa ni marah. Aku main sekali-sekala lah. Lepas ni aku nak main pula tapi tak tahu dah bila tahun. Bila aku boring, aku pergi lah. Tapi hak benda dia cakap tu betul, bagus. Memang bagus. Tapi dekat tu dia surface je. Dia surface. Dia tak masuk dalam. Dia surface je. Dia tak surface. Dia tak boleh masuk dalam. Masuk dalam, cari kitab pula. Cari kitab pula. Tu dah saya kata. Saya happy dengan mereka RM10,000. Saya ada ikut juga semua juga kadang saya ada juga sebenarnya untuk bengkel solat saya. Saya nak pembatasan tu kan. Saya nak tengok cara mereka buat apa ni handle bengkel tu. Tapi mereka pun tak suka saya tahu. Mereka tak suka saya sebab mereka tak saya mengajar. Alah. Pergilah. Mereka tak suka pun. Tak kisahlah kita pergi je. Kita bayar free kan. Itulah. Ha?